Se va l'om e blaze man jumpai. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Sebelum Iblis Menjemput. Okay, filem Sebelum Iblis Menjemput ni merupakan filem keluaran Indonesia. Okay, macam biasa, ni adalah satu daripada tiga filem yang Zaf tengok semalam. Zaf tak ada apa-apa expectation tentang filem ni sebab Zaf tak sempat nak tengok trailer ataupun apa-apa promotional dia lah. Memang Zaf gamble gila, beli tiket. Hari betul, semalam aku masuk hall tu, aku beli tiket. Aku tengok kat sebelah aku ada lah satu baris orang kan. Haram, tak ada orang sebenarnya. Aku tak tahu kenapa TGV ni memang ada reserve seat dalam 6 ke 7 seat every time, every show and every hall. So Zaf macam, oh okay, memang tak ada orang. Nasib baiklah dekat depan tu ada awek yang beli last minute. So tak ada last minute. Kira macam bila aku nak masuk tu, check-check, oh ada orang beli kat depan. Nasib baiklah ada. Kalau tak, aku tengok seorang-seorang filem ni, aku tahu tak. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab filem ni sangat seram. Oh my god. Okay, Sebelum Iblis Menjemput ni merupakan filem yang Zaf boleh katakan lah, dia punya environment dan juga apa, suasana filem tu macam filem Pengabdi Setan. Bagi Zaf, almost the same. Dia punya title, Zaf ingatkan filem ni merupakan sambungan Pengabdi Setan tau. Sebab dimulakan dengan muzik vinyl, lagu lama dengan logo dia Pengabdi Setan. Pengabdi Setan pula. Sebelum Iblis Menjemput, sebiji macam Pengabdi Setan tau. So Zaf rasa macam mungkin producer ataupun mana-mana crew dia yang sama kot dengan Pengabdi Setan. So first impression, wow, okay, babi seram dia punya intro kan. And yes, from the beginning to the end memang seram gila nak mampus. Okay, sisi baik ada perempuan kat depan tu yang boleh teman aku. Kalau tak, aku tengok seorang-seorang, sial. Kau bayangkan tengok filem macam Pengabdi Setan tu tengok seorang-seorang. Mungkin sebab Zaf tengok semalam, mungkin tengok last show pada pukul 11 malam. And filem ni sepatutnya keluar hari ni, tapi dia sneak peek semalam, dia keluar awal. So mungkin tak ada orang nak tengok lagi kan. So agak gamble kat lah. Aku dah sumpah aku tak nak pergi tengok seorang-seorang lah. Mungkin akan ajak kawan-kawan kot datang tengok kan. So Sebelum Iblis Menjemput menceritakan tentang satu family ni. Ayah dia meninggal. Dan ayah dia meninggal sebab ayah dia pernah membuat perjanjian dengan setan dulu untuk menjadi kaya. So benda tu lah. Benda itu adalah basic untuk permulaan dia. Okay, cerita ni basically memang panjang selama 2 jam disebabkan konflik di antara adik-beradik ni dan diorang saling beranggapan bahawa oh, dia ni ada niat jahat. So benda tu lah, benda tu yang membuatkan cerita ni berjalan. Dan holy shit, dia punya hantu, aku macam seram tau. Aku nak balik semalam naik highway PD, seram gila. Aku macam, aku tak pandang kiri kanan, aku buka lagu kuat-kuat, aku bawa lagu laju. So bayangkan dia punya tahap seram tu sampai aku suriau nak balik. Hantu dia memang seram. Jump scare dia memang aku tak expect. Dan juga jump scare dia agak holy shit. Kalau aku tengok seorang-seorang tu, aku dah macam fuck, aku keluar sial, aku tak nak tengok dah. Serius, aku kalau aku tengok seorang-seorang semalam tu, aku memang tengok intro je aku keluar. Aku takkan stay situ. So lakonan tip top, mantap, terbaik. Dan plot twist dia agak wow. Okay, aku tak terfikir pula dia boleh buat macam ni kan. Is it worth it? Yes, obviously. Kalau you guys peminat filem seram dan juga gore, dalam ni filem ni ada elemen-elemen gore juga, you guys patut tengok filem ni. Filem ni memang one of the filem yang aku dah lama tak tengok cerita seram yang kau-kau tau. Sebab Munafik dulu pun tak adalah seram mana. Dia just macam dia banyak more to dakwah. So bagi Zaf, filem ni memang pure 100% filem hantu, seram, gore. Dan hantu ni memang menyeramkan gila. Serius gua cakap, memang hantu ni memang menyeramkan gila. Aku boleh katakan yang dia punya heavy side of the film ni adalah hantu dia sangat menyeramkan. Okay, kau jadi seriau nak keluar pawagam, even nak keluar pawagam pun jadi macam fuck, aku nak balik cepat, aku nak tidur. Aku malam semalam aku tutup tingkap, aku tak buka tingkap tidur kan. Verdict untuk filem ni, obviously 5 over 5 star untuk filem Sebelum Iblis Menjemput. So, apa pandangan you guys tentang filem Sebelum Iblis Menjemput? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.